Okay, hadis yang ke-233. Wan Abi Sa'id bin Al-Mu'alla qal kuntu usalli fada'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fala ujibhu qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli qal alam yaqul Allah istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum, surah Al-Anfal ayat 23. Thumma qal ala u'allimuka a'zam surah fil Quran qabla an takhruju min al-masjid fa akhadha bi yadi falamma aranna an nakhruj qultu ya Rasulullah innaka qultu la u'allimuka a'zam surah min al-Quran qal alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'u mathani wal Quranul azim alladhi utituhu. Abu Sa'id bin Al-Mu'alla meriwayatkan, ia berkata, satu ketika aku sedang solat, Nabi SAW lalu memanggilku dan aku pun tidak menyahut panggilan beliau. Setelah itu aku katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, aku tadi sedang solat. Baginda bersabda, bukankah Allah telah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu, surah Al-Anfal 24. Beliau melanjutkan, sebelum keluar daripada masjid, maukah aku ajarkan satu surah yang paling agung dalam Al-Quran? Beliau memegang tanganku. Ketika hendak keluar, aku berkata, wahai Rasulullah, tadi kau mengatakan bahawa ingin mengajarkan kepadaku satu surah Al-Quran yang paling agung. Beliau menjawab, alhamdulillahi rabbil alamin, dialah sab'u mathani. Sab'u mathani maknanya 7 ayat yang selalu diulang-ulang dan satu surah yang paling agung yang diturunkan kepadaku. Okey. Jadi nama lain surah Al-Fatihah adalah Sab'u Mathani. Kan? Iaitu surah Al-Fatihah, nama lain dia Sab'u Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dia ayat yang paling agung sekali. Okey. Ini ayat yang paling agung sekali. Okey. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Bismillahirrahmanirrahim ni, daripada struktur ayat, dia adalah tergantung. Dia tergantung dengan nama Allah. Dia ayat tergantung. Contoh ginilah. Kalau saya cakap ke ibu-ibu kakak sekalian, dengan pensel. Dengan pensel. Okey. Dengan pensel apa, Ustaz? Dengan pensel lah. Okey. Dengan pensel apa? Menulis dengan pensel. Baru cukup ayat tu. Aku menulis dengan pensel. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, dia adalah ayat yang tergantung. Dia perlukan dipanggil maknanya perlukan sandaran. Kenapa Allah mulakan, ada rahsia dia. Kita letakkanlah apa di depan itu. Sebab itu siapa yang memulakan sesuatu tidak dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia akan terputus daripada rahmat dan berkat. Jadi katakan kita nak masak, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, aku masak dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita naik kereta tu sebanyak bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak aku naik kereta dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kan? Kata apa lagi? Katakanlah kita nak apa lagi? Kita nak bacakan ke anak kita, kan? Doa ke? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, aku mohon supaya dilembutkan hati anakku dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu diletakkan hajatnya apa-apa ke tuan? Dia perlukan takluk, dipanggil sandaran. Itu rahsia. Ada banyak lagi lah mengenai bismillahirrahmanirrahim tu. Surah Al-Fatihah 7 yang diulang-ulang. So oleh kerana 7 yang diulang-ulang, kita bolehlah baca untuk apa-apa hajat Al-Fatihah tu, bismillahirrahmanirrahim. Contoh macam saya sebut tadi kan, kita nak bacakan kepada suami kita ke, isteri kita ke, kan? Mudah-mudahan dilembutkan hati suami itu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya dengan berkat bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu. Kan? Okey, saya sekat saja dulu insya-Allah. Kan? Panjang umur rezeki, jumpa lagi. Lagi sikit dah khatam dah kita punya kitabnya.